sih? Nggak ada apa-apa ibu, tadi tuh iya mending kan kesana ya, tapi tuh ini butiknya mewah banget, bagus banget, bajunya juga bagus-bagus. Menik tadi milih-milih baju terus sambil menik bayangin gitu kan, kalau menik pakai itu terus di samping Ayang Beb Nando, pasti Ayang Beb Nando terpesona deh sama menik. Tapi sayang bu, nggak ada ukurannya. Saya sama Isabella diculik bu sama penculik Isabella dulu. Apa? Apa? Siapa bang? Pasti salah satu dari mereka yang terluka bang. Kemana bang? Iya iya siapa? Sebentar sebentar. Siapa? Siapa kalian? Kalian mau apa di rumah saya? Jangan kamu, jangan sembarangan di rumah saya ya. Diam! Bu Dianti, apa-apaan ini bu? Bu, kalian mau melakukan apa kepada saya, ha? Saya salah apa? Kamu nggak usah sok pura-pura bodoh ya, Pak Ramdhani. Sekarang cepat beritahu kami, di mana istri dan anak kamu? Cepat beritahu. Atau kamu mau kami bawa kamu ke kantor polisi, terus kamu dipecat dari pekerjaan kamu karena berurusan dengan polisi. Sekarang beritahu di mana istri dan anak kamu. Cepat kamu kasih tahu sekarang juga. Saya bersumpah bu, waktu saya pulang kerja istri sama anak saya itu sudah nggak ada bu. Saya telepon juga nggak diangkat bu. Saya nggak tahu di mana istri saya sekarang bu. Cepat geledah rumah ini. Bu, astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa di rumah saya, bu. Diam, kamu diam. Istri kamu benar-benar sudah keterlaluan. Dia melakukan hal yang sudah di luar batasnya. Istri kamu dan anak kamu akan mendapat hukumannya. Ngerti kamu? Bos, tidak ada siapa-siapa di rumah ini, bos. Kalian berdua tunggu di sini sampai keponakan saya ditemukan. Dan kalau istri dan anaknya pulang, kabari saya. Baik, baik, bos. Aduh, piye iki? Bu, kue lagian ngapain sih? Cari gara-gara aja. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.